السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kita masih lagi dalam bab ma yuqra'u fi salatil janazah, apa yang nak dibaca dalam solat jenazah. Pada hadis yang kedua dalam bab ni, hadis yang kedua dalam bab ni, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma yuqra'u fi bab fi salatil janazah, bab ma yuqra'u fi salatil janazah, bab yang ke 157, bab 157. Jadi hadis yang kedua tu, nombor 936 tu, hadis tu, wa an abi hurairah radhiyallahu anhu wa abi qatadah wa abi ibrahim al-ashhali an abihi wa abuhu sahabiyun radhiyallahu anhum عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة، bahwa Nabi SAW salat atas satu jenazah. فقال، maka Nabi kata، اللهم اغفر لحينا وميتنا وميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا، ya Allah ampunkanlah bagi orang yang hidup di kalangan kami dan orang mati di kalangan kami. Wasagirina wa kabirina, yang kecil daripada kalangan kami, yang besar dan yang dewasa di kalangan kami. Wadhakarana wa unsana, yang lelaki yang perempuannya. Wasyahidina wa ghaibina, yang syahid yang menyaksikan hari ini ataupun yang tak ada di sini. Allahumma man ahyaitahu minna, ya Allah, siapa saja yang kau hidupkan ia di kalangan kami. Fa ahyihi alal Islam, maka hidupkanlah ia di atas Islam. Wa man tawaffaytahu minna, barang siapa yang engkau matikan dia daripada kalangan kami. Fatawaffahu alal iman, maka matikanlah dia di atas iman. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, janganlah engkau haramkan kami pahalanya. Maksud pahala, apa nama pahala orang tadi lah, maksudnya kita kami solat ke atas dia, dapatkanlah, berilah pahala untuk kami di atas tadi, apa pelaksanaan tadi. Wala taftinna ba'dahu, janganlah engkau sesatkan kami selepasnya, selepas kematiannya. Jadi pengajaran daripada hadis, haruslah mendoakan untuk orang yang hidup dan orang yang dah meninggal. Boleh kan, doakan untuk kawan kita yang masih hidup, doakan kawan kita yang telah meninggal, boleh. Kemudian kebaikan keseluruhannya, maksudnya perhimpunan segala kebaikan, bahawa seseorang itu mati di atas iman, dia hidup di atas Islam. Hidup sebagai orang Islam, mati sebagai orang beriman. Islam dan iman tadi. Kemudian dianjurkan seseorang hamba berdoa supaya Allah memperbaiki yang zahirnya dan yang batinnya. Doa. Nah, kita ni tak boleh lekang daripada doa lah. Kita tak dapat tidak, mana kita sentiasa berdoa. Kalau kita lalai daripada doa, maknanya kita jauh daripada Allah. Doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadat. Kena sentiasa kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangan hari ni aku doa dah minggu lepas. Untuk seminggunya doa. Aku doa dah tahun lepas. Aku doa dah hujung tahun lepas. Tunggu hujung tahun ni pula lah. Kan? Awal tahun lepas aku dah doa. Awal tahun ni aku dah doa lah awal tahun. Ni dah masuk bulan sebelah kan. Bulan sebelah tak kira bulan, berkira bulan Islam tu kan. Ni bulan Safar kan? Safar kan dah masuk, dah habis dah Safar. Habis lah. Tak habis Safar. Kan? Hujung. Jadi memang Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. Lepas tu berapa bulan lagi? Lambat lagi, no? Nak masuk hujung tahun. Lagi pekat berhimpun di masjid nak baca doa akhir tahun. Mereka doa setahun. Padahal kita tengok mereka doa hari-hari. 5 waktu sehari semalam. Lepas semayang mesti doa ramai-ramai.
Lepas tu doa pula, ada doa awal tahun, doa hujung tahun. Ni tak ada dalam sunnah Nabi SAW. Doa ni setiap masa doa. Jadi kita tak boleh lekang daripada berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangan kata pula, aku tengok dia tu tak pernah berdoa pun. Awak doa-doa nak tunjuk orang. Aku tengok dia tu sembahyang cunggit, sembahyang cunggit, bangun balik, sembahyang bangun balik. Tak ada doa kalian kita pun, dia ni tak ada hajat apa dengan Tuhan kau. Awak orang tu nak minta, nak beritahu kat kita kan? Nak kena beritahu kat orang, weh hari ni aku nak minta kat Allah Ta'ala, apa tengok lah. Gitu. Jadi kita minta doa kepada Allah Ta'ala sentiasa. Jadi, itulah dia maknanya nak cerita kata ni, kita ni sentiasa berhajat kepada Allah. Nahnu fuqara'u ilallah. Antum fuqara'u ilallah. Kamu semua adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang amat berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita tak berdoa, bila kita berdoa, masa itulah kita ni jadi lalai. Kita buat dosa, buat maksiat kerana kita tak berdoa supaya Allah Ta'ala teguhkan kita. Tak minta keteguhan dan ketetapan kepada Allah. Bila tak minta keteguhan dan ketetapan kepada Allah, maka kita tergelincir daripada landasan. Walaupun sebentar, tergelincir dalam landasan walaupun sebentar. Tapi bila waktu sebentar itulah kalau dicabut nyawa kita, wala'iyadzubillah. Kan? Habis. Tangsu'ul khatimah. Na'udzubillah. Nas'ulullah at-tawfiqah. Minta kepada Allah at-tawfiq was-sadad. Sentiasa minta kepada Allah taufiq. Taufiq ni dorongan kepada kebaikan. Was-sadad. Dan sentiasa berada di atas perkara yang betul. Sentiasa kena doa. Jadi, dianjurkan seseorang hamba itu sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah islahkan zahirnya dan batinnya. Allah islahkan yang zahirnya. Tapi kalau yang zahir ni islah, batin ni kotor, keji, nak buat apa? Kan? Tapi kalau yang batinnya suci, bersih, kan? Maknanya al-zahiru, apa namanya, dia akan zahir. Dia akan zahir, akan nampak pada zahir. Jadi zahir tu menunjukkan yang batin. Tapi kadang-kadang zahir tak menunjukkan yang batin pun. Kadang-kadang tengok macam bagus apa semua, tapi hati jahat. Macam orang munafiqin. Orang munafiqin ni zahir dia kan nampak bagus kan. Jadi dia minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah matikan dia dalam sebaik-baik keadaan. Mereka dah mati dah. Dia tu mati dah. Mati macam tu no. Dia ni mati dah. Mati macam tu no. Jadi macam-macam orang yang kita tengok mati dalam berbagai keadaan. Dia mati dah. Di mana? Di Arafah. Sedang wukuf. Tapi dia ni syirik dengan Tuhan. Pasal apa aku dah tengok dia minta dekat kubur wali sekian-sekian. Lepas tu tak tahu dia bertobat ke tak. Tak tahu sampai di Mekah dah. Tengah duk tawaf. Tengah duk wukuf. Jadi kita hukum orang ni ikut zahir je lah. Dia kata, dia confirm dah syurga. Confirm dah syurga. Konok lah dia masuk syurga dah. Amboi. Kan? Kita tolong tukang hukum orang masuk syurga. Padahal kita tak tahu sarair dia, rahsia-rahsia dia, perkara dalaman dia kita tak tahu. Cumanya kita ni baik sangka dan doa kepada Allah Ta'ala. Sebab apa kita doa tu, kita minta tu yang zahir. Sebab tu kita kata la nuzaki 'alallahi ahadan, kita tidak mensucikan seseorang pun di atas Allah. Maknanya hanya Allah yang Maha mengetahui macam mana keadaan dia. Tapi zahirnya kita tengok dia ni masya-Allah baguslah. Kan? Gitu. Jadi kita kena minta kepada Allah Ta'ala kan, supaya dia matikan kita dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Minta jauh daripada su'ul khatimah tadi kan. Gitu. Itulah kita minta ketetapan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita tak tahu. Jadi sebab tu hadis yang akan datang kita akan baca. Itulah kita akan baca hadis yang akan datang. Cerita maknanya Nabi kita setiap orang semua kamu dah tulis dalam takdir dia. Alin neraka ataupun di syurga. Sahabat kata kalau begitu kita serah pada tulisan je lah. Kalau macam tu, sahabat-sahabat kata kita serah pada tulisan je lah. Serah pada takdir yang ditulis je lah. Tak, Nabi kita. Tak. Nabi kita beramal lah. Setiap kamu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Tapi kita dah tengok sekarang ni, kita orang semayang, kita orang puasa, kita orang pergi mengaji agama apa semua. Kita tak nak confirm juga. Ahli mana kita ni kan? Sebab, apa nama? Yang dikira tu masa last sekali. Al-amal bil-khawatim. Amalan kita ni yang hak baik ni dikira masa last. Chop tu. Immigration nak chop tu. Last tu. Chop pergi ke mana?
cop terjun laut ke, kan, cop naik feri ke, ah gitu. Jadi kita tak tahu. Jadi kita kena langkah, orang Islam ni kena ada bainal khawfi war raja, takut dan harap. Kena sentiasa, sentiasa dalam keadaan macam tu, landasan tu, dengan tergelincir. Tak ada khauf, satu saat, satu dua saat, ataupun satu hari, tak ada raja, tak ada harap, habis. Jadi kita tak boleh letak ni, tak ada, siapa yang letakkan ni? Allah, Allah yang letakkan ni. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atika. Doa, sabat, keteguhan. Jangan berasa kita dah jadi ustaz, jadi tok guru, jadi alim, jadi orang ada ilmu dan sebagainya, mantap akidah dan sebagainya. Kita rasa kita dah selamat dah. Tak, belum tahu. Sebab apa kita ni macam meniti di atas titian yang tak ada pemegang. Titian yang kecil, kita kata batang buluh. Lintas sungai, atas batang buluh, tak ada tempat pegang. Ayan, nak kena imbang badan. Kalau lintas sampai duk, oh, kan, duk panggil kawan-kawan dia semua, sekejap lagi terjun dalam sungai. Ah gitu. Jadi makna kita ni dalam keadaan kena dalam keadaan ketak, takut kan, lintas sungai. Tambah tak kerti benang pula, musim banjir pula, lagilah. Ketak di nak lintas jalan. Macam mana ni? Orang kata lintas lah. Nanti saat. Kan, ikat kain bergelok apa semua. Berhati-hati. Sentiasa. Tak kira lah kita dah jadi ustaz ke, kita dah boleh baca kitab ke, kita dah ada banyak maklumat-maklumat ke. Maklumat banyak. Tapi kalau maklumat banyak tidak memberi manfaat apa-apa. Tanyalah soalan apa pun. Dia boleh jawab. Lala tu juga. Jawab dia tu mana A+. Oh, boleh jawab. Sebut aqwal ulama, kata ni, kata ulama ni, kata Syekhul Islam ni, kata gini. Tak jatuh satu kataan huruf pun. Tapi sembahyang jemaah pun tungin. Sembahyang jemaah pun bukan, tak boleh pergi saja, tak apalah, nanti lah. Tak ambil berat, bab solat jemaah tak ambil berat, bab apa lagi, bab lain-lain lah. Kan, cincai. Tapi tahap maklumat ni cukup hebat lah. Ha, gitu. Jadi nak buat apa? Ilmu lah, yang fah. Ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi, kalau kita tahu sikit, kita boleh amalkan. Wah, itu ilmu yang bermanfaat. Tahu. Allah kata kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kan Allah murka. Kamu kata tapi apa yang kamu tak buat, apa yang kamu kata. Kamu tahu, tak buat. Takutlah. Kemudian hadis juga sebagai tahzir. At-tahzir min amni al-mar'i 'ala nafsihi min 'adami al-inqilab mimma huwa fihi min al-khairi bal 'alayhi an yas'al Allah ath-thabata dawman 'ala al-iman. Maksudnya peringatan, ugutan terhadap orang, seseorang yang dia berasa aman di atas diri dia bahawa dia ni tak akan beralih dah, bahawa dia dah dapat petunjuk dah, dia berada di atas sunnah dah, dia berada di atas akidah dan manhaj salaf dah, dia berasa aku tak inqilab dah, aku tak akan terbalik, tak akan tukar dah manhaj lain, sebab aku dah belajar dah manhaj ni, manhaj yang sebaik-baik manhaj ni manhaj salaf, kan. Sehingga dia pun duk hafal, inna kulla khairin fi ittiba'i man salaf wa inna kulla syarrin fi ibtida'i man khalaf. Dia tahu, dia hafal benda tu, kan? Tapi dia berasa aman di atas diri dia bahawa dia ni tak akan tergelincir. Jadi jangan kita berasa aman, kita kena sedih, kalau lah aku ni sekejap lagi tengah-tengah macam ni tergelincir, kan? Rasa diri kita hebat, maka kita buat satu mazhab pula, pandangan dan sebagainya yang menyalahi pandangan salaf, wala a'udzu billah. Jadi kena sentiasa minta kepada Allah as-sabat, sentiasa keteguhan di atas iman. Sentiasa kena minta. Aduh, ya Allah, kan, teguhkanlah aku di atas jalan-Mu. Begitu. Kemudian yang seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sallaitum 'ala al-mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Bila kata-kata Abu Hurairah, aku dengar Rasulullah bersabda, bila kamu sembahyang ke atas jenazah, maka ikhlaskanlah untuknya doa. Kita ni kalau tak boleh pi nak solat, dengar kawan kita meninggal, doalah untuk kawan-kawan kita, kan, cikgu-cikgu kita,
ustaz-ustaz kita, agar anak-anak murid kita ikhlaskan doa, ya Allah ampunkanlah sahabatku ni, ya Allah, Fulan bin Fulan. Kan? Bukan Fulan bin Fulanah. Kan? Tapi orang kita tak tahulah pergi mana. Kan? Tak ada nas sebut kita bin mak kita. Padahal dalam surat beranak bin pak kita. Mati-mati bin mak. Memanglah kita ni anak mak kita. Memanglah tak nafilah kita anak mak, kan. Tapi mana ada nas suruh tukar nama? Bukan ada nas suruh tukar bin. Kan? Ah gitu. Tak ada. Wahai Ramli bin Ramlah. Kan? Apabila datang kepadamu dua malaikat bertanyakan. Ha, tanya apa khabar? Jadi maka gitu jadi takin, kan. Bin pak bin mak dia. Tak ada nas. Ini semua cerita kerja orang jahil. Ikhlaskan untuk dia doa. Kan, sebutkan sebut nama orang kita, sebut nama dia. Kan? Ha, itu. Di pengajaran daripada hadis yang pendek ini, dianjurkan berdoa seikhlas-ikhlasnya untuk mayat dan menghadirkan hati kita dalam doa tadi. Hadirkan hati maksudnya kita doa betul-betul lah, sungguh-sungguh. Nak tadi. Maka Allah akan berikan syafaat tadi lah. Dan di antara keikhlasan dalam berdoa untuk mayat apa dia? Di antara terjemahan ikhlas tadi, kita khususkan dia dengan doa. Kan? Khususkan dia dengan doa. Yang kedua, maksud kita sangat berharap. Ada harapan yang amat sangat kepada Allah Ta'ala. Supaya Allah terima doa kita. Kenapa? Solat ni, solat jenazah tu dalamnya ada istighfar dan syafaat untuk mayat. Istighfar dan syafaat untuk orang mati tadi. Maka di situlah kita amat berharap supaya Allah Ta'ala terima doa kita. Doa sungguh-sungguh. Maksudnya fokus pada doa kita tadi kan untuk jenazah tadi. Mana inilah yang kita boleh tolong orang mati pun, kawan-kawan kita kan. Dengan cara ni lah, nak sedekah untuk dia, tak ada sunnah. Kawan kita, aku nak sedekah untuk mamat ni lah, RM50. Pum. Kan? Tak ada. Yang adanya hanya untuk mak bapak kita ya. Ada pun Al-Imam An-Nawawi, dia umai bab tu, tapi dia kata ulama dia tersilap lah. Kan? Dibacakan untuk jenazah ataupun ahli kubur. Dia nisbahkan kepada kaul Al-Imam Al-Syafi'i. Tapi Al-Syafi'i tak kata begitu pun. Kesilapan. Bisalah. Kesilapan. Ada lepas ni. Lepas ni bab cerita. Mana Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalih ni dia buat bab. Dibaca untuk mayat. Dikubur dia. Itu yang dia ambil tu. Tapi mana yang lepas tersebut, nah, inilah dia pendapat Al-Ashab. Al-Ashab yang ni, orang-orang yang dalam mazhab Al-Syafi'i. Tapi Al-Syafi'i sendiri pun tak ada, dan dinukil dengan jalan yang sahih bahawa Imam Al-Syafi'i kata tak sampai sedekah ayat-ayat Quran kepada orang mati. Di sinilah kekeliruan. Semua ulama bukan maksum pun. Rahimahumullah. Sebab tu disuruh kita ni jangan telan bulat-bulat. Ya nah. Kan? Buka lu, cek lu, tengok. Kalau beli makjun tu, tengok lu apa dalam makjun ni. Kau tengok kan, makjun pasal malam. Dia kata ada gamat, ada madu lebah, ada apa semua kan. Kau ada ulat jambu apa kan. Dalam tu kita tak tahu. Tapi kita kan nak bohong sangka. Lepas tu cerita lain ni, cerita lain kan. Jadi mana jangan telan bulat-bulat lah. Ustaz cakap apa telan. Ustaz, siapa ustaz kata? Jangan jadikan budaya kita macam tu. Ustaz kata, budak ni kita orang cari ilmu, tuntut ilmu. Kan, kalau bab agama ni kan. Bab kita kata bab hukum makam apa semua tu, jangan kata ustaz ni kata macam tu lah, ustaz tu kata macam ni lah. Tak, tu bukan orang mengaji tu, tu orang pergi dengar-dengar balik. Kan? Eh, ustaz kata macam ni ya. Padahal ustaz tak kata pun, dia tidur tadi, dia dengar hujung lah. Kan? Ustaz kata harus, tak harus tu dia tak dengar. Tak harus. Tak halal. Weh tadi aku ustaz kata halal tadi, aku dengar ya. Alhamdulillah lah kita ada hak ni, duduk rekam ni kan. Karau balik, tahu tak karau balik? Dulu tali kaset kita karau kan. Karau tu karau. Ulang balik, reverse balik kan. Tak kata pun. Ustaz kata tak boleh. Eh, aku dengar boleh. Tadi hang tidur. Hak tak tu kan. Bahaya tu. Hari ni. Ustaz. Ya. Baca doa dengan ikhlas untuk jenazah
macam syafaat untuk membantu dia. Ya, doa. Doa tu syafaat untuk orang yang syafaat ni bantuan lah. Baca doa ni supaya kalau nak turun jenazah. Ah, ha, ha, baca doa. Doa Allahumma ighfirlah wa ghfir lahu kan. Aku tak boleh sembahyang jenazah. Tak boleh sembahyang doa jelah untuk dia. Ikhlaskan doa tadi. Ya. Ah gitu. Tak boleh solat. Perempuanlah, kalau lelaki kalau dia kata tak boleh solat tu memang dia tak boleh solat lah. Kalau perempuan tu kita ada sangka lain lagi lah. Maknanya dia memang tak boleh solat time tu. Tapi kalau makcik 60 tahun dia kata uzur lah. Ah, tu kita kena fihi nazar lah. Fihi nazar. Ah, maksudnya ada kena ni belik lah. Kalau umur dah 60 tahun kata makcik tak boleh solat, uzur lah. Kan tak boleh ya, uzur. Ha, jadi tak boleh baca Quran. Jadi orang nak punya tajwid lah kan. Makcik baca. Ustaz makcik uzur lah. Ha, jadi ustaz memang tak apa. Ya, kan. Faham tak? Memang dia tak boleh baca lah. Tak boleh baca, arti baca lah tu. Bukan tak boleh baca dengan sebab uzur. Habis tu. Wa anhu, dan darinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi salati 'ala al-janazah, berkenaan dengan solat di atas jenazah, ni Nabi doa, Allahumma anta rabbuha. Ya Allah, engkau lah Tuhannya. Tuhan jenazah ni lah. Ha tu dhamir tu merujuk kepada jenazah. Wa anta khalaqtaha, engkau yang telah menciptakannya. Wa anta hadaitaha lil Islam, engkau lah yang telah memberi petunjuknya kepada Islam. Wa anta qabadta ruhaha, engkau lah yang telah menarik ataupun mencabut nyawanya. Wa anta a'lamu bisirriha, engkau mengetahui yang rahsianya, kami tak tahu. Wa alaniyatiha, dan yang zahirnya. Ji'naka syufa'a lahu, kami datang kepada engkau sebagai pemberi syafaat untuknya. Faghfir lahu, permintaan syafaat kita pada tu last tu lah, maka ampunkanlah baginya, ampunkanlah untuknya. Faghfir lahu. Begitu. Jadi maknanya kita sungguh-sungguh berharap kepada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan mayat ini. Kan mayat yang mati dalam keadaan dia mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, dan minta kepada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tajawaz. Maksudnya Allah Ta'ala ni lepaskan dia daripada, Allah Ta'ala pedulikan. Minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah pedulikan segala dosa-dosa yang dia telah buat. Ini Allah biarkan. Kan? Allah tak ambil hitung dosa-dosa yang telah dia buat. Kita minta dengan keikhlasan sungguh-sungguh kan. Doa tadi. Itu yang kita boleh tolong untuk mayat. Jadi hadis juga menjelaskan bahawa penyaksian ke atas jenazah tadi oleh orang-orang yang hidup itu mana yang zahir saja. Penyaksian yang zahir. Kalau kita puji dia pun kita melihat yang zahir dia kan. Oh dia ni kan Masya Allah kan. Tolong orang. Suka tolong orang. Suka buat amal-amal soleh kebajikan. Baik sungguh lah ni. Baik sungguh lah Masya Allah. Kalau kita nampak muka dia di kedai mamak tu. Kalau kita nak bayar tu pakai mamak, kata duit awak tak laku dah. Bawa keluar duit RM10. Abang punya duit sudah tak laku. Pasal apa? Itu haji sudah bayar? Oh. Kan? Kita nak kata terima kasih. Tak boleh lah. Dia habis. Dia balik lah. Kita pun tak tahu dia duduk tahu lah. Tengah orang supi kita ni wali Allah. Kalau supi ke wali Allah ni mai dia menyamar sebagai orang ni tolong kita kan. Gitu. Takut tu pula. Jadi hak zahirnya kita hukum kot zahir je lah. Hak rahsia-rahsia ni, hak dalaman-dalaman ni kita mana tahu. Serah pada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita tengok orang baik, kita tak boleh nak confirm. Syurga lah dia. Seronok lah dia. Tengah hidup seronok lah, syurga lah tu. Mana boleh kata gitu? Kita tak tahu. Gitu. Nah, zahirnya. Hanya Allah yang maha mengetahui. Begitu juga orang yang buat jahat ni kan. Habislah dia mati macam tu noh. Neraka jahanam lah. Kena siksa kubur lah. Cuba pimbang dengar selinga tak selinga di kubur dengar menjerit lah. Lepas 2-3 jam kita korek balik kubur dia kita tengok. Kan kot-kot terbakar habis rambut dia ke apa-apa. gitu. Mana kita tahu. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين
kata sahabat tadi, Rasulullah solat dengan kami ke atas jenazah seorang lelaki, ya, daripada orang Islam. Fasami'tuhu yaqul, maka aku dengar Nabi kata, Nabi baca doa ni lah ni, Allahumma inna fulan ibn fulan, ya Allah, sesungguhnya si fulan bin si fulan. Tengok, Nabi tak kata si fulan bin si fulanah pun, si fulan bin si fulanah, ya kan, muannas, mak dia. Tapi Nabi kata fulan bin pak dia. Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan, kan, bin pada pak dia. Fi zimmatika, dalam perlindunganmu. Wa habla jiwarika, dan berada di bawah tali keamananmu. Faqihi, maka peliharalah dia fitnatul qabri, fitnah kubur. Apa dia fitnah kubur? Soal mungkar nakir tadi kan. Soalan. Soalan tak banyak. Nabi beritahu tiga soalan lah. Tapi yang ada yang boleh jawab, ada yang tak boleh jawab. Ma rabbuk, ma dinuk, ma hadha rajul ladzi bu'itha fikum. Tiga soalan. Tak boleh jawab, kena hantam. Bila kena hantam, menjerit-jerit. Semua makhluk dengar kecuali manusia. Kalau manusia dengar, Nabi kata, la sa'iqa nescaya pensan habis. Tapi dalam drama boleh dengar. Dalam drama boleh dengar. Dia berjalan tujuh langkah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh, tolong! Tolong, dia pun paling ke belakang. Enggak. Ini cerita karut, cerita nak pergi rosak akidah orang. Dia apa pun tengok meleleh ya elok tengah-tengah, siap begitu. Ha tengoklah, tengok hang neraka kat mak hang tengok jadi tu. Kan. Anak dia pun tengok. Ya. Faqihi fitnatul qabri wa adzabinna wa adzaban nar. Dan pelihara dia daripada azab api neraka. Wa anta ahlul wafa'i wal hamdi, engkaulah ahli yang menyempurnakan janji, walhamdi, dan puji, ahli yang berhak untuk dipuji. Maksudnya bagi engkau segala pujian, engkau yang layak mendapat pujian. Allahumma ya Allah faghfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia, ampunkanlah baginya, warhamhu, dan kasihanilah dia, rahmatilah dia. Innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajaran daripada hadis ini apa dia? Dinisbahkan seseorang itu di dunia dan akhirat untuk pak dia. Maksud dibinkan seseorang itu kepada bapak dia masa dia hidup dan selepas dia meninggal. Dan tidak ada untuk ibunya sebagaimana disangka oleh sebahagian orang yang tidak ada kefahaman dalam agama. Yang pertama, yang kedua, dianjurkan kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah selamatkan mayat tadi daripada fitnah kubur, azab kubur dan azab neraka jahanam. Jadi kita dengan Allah kita minta perlindungan untuk diri kita jugalah, okay, daripada kedua perkara tersebut, azab kubur dan neraka, azab neraka jahanam. Ni kita dah baca lepas kan, masa sebelum salam tu kan, dalam sembahyang kita tu. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azab al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Minta berlindung daripada arba' tadi kan, daripada perkara, empat perkara itu. Kemudian dianjurkan memuji Allah Ta'ala tadi dan bersungguh-sungguh dalam berdoa dan mengulangi pujian ke atas Allah lah, kan? Ketika berdoa, di antara adab doa kan, doa ni tergantung, kalau tak puji Allah, tak selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga mengisbatkan tentang azab kubur dan fitnah kubur, dan ia adalah hak benar. Dia ada orang yang menafikan azab kubur. Ha, mati ya, mati lagi orang kan. Kasih Ahmad jangan dia nafi azab kubur kan, Kasih Ahmad. Kan. Ya. Mati dah. Tak leh lah nak buat apa dah. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه كبر على جنازة ابنته له أربعة تكبيرات. عبد الله بن أبي أوفى ni anak perempuan dia mati, maka dia pun takbir empat kali. فقام بعد الرابعة, maka dia tunggu selepas takbir keempat tu. قا
kau mana asal mana berdiri. Tapi takkan berdiri, mana berdiri dah semayang. Semayang jenazah mana ada rukuk, sujud, duduk antara dua sujud. Okay. Jadi semayang jenazah ni berdiri. Sampai, daripada awal sampai salam. Faqam, maka dia berdiri. Maksud berdiri sini, maka dia tunggulah. Famakatha, maka dia pun tunggu. Ba'dar rabi'ah, selepas takbir yang keempat, ka qadri ma baina takbiratain, sekadar di antara dua takbir, yastaghfiru lahuma laha, dia mohon ampun untuknya, untuk anak dia, wa yad'u, dan dia berdoa. Summa qala, lepas pergi sembahyang tadi dia kata apa? Ini lepas takbir yang keempat ni, lepas takbir yang keempat dia tunggu kan? Dia tunggu. Tapi orang kita lepas takbir yang keempat dia ada doa-doa dia, ada acara lain pula. Acara tahlil. Kan tahlil kan. Assalamualaikum, pergi salam tu kan. Al-Fatihah. Lepas tu lagi apa? Baca apa tu lah dia apa? Kita tak tahu dia baca apa. Dia dengar Al-Fatihah. Lepas tu kita pun pergi lah tu. Tunggu kat luar tu. Selesai lah. Sebenarnya jenazah ni mula dengan takbir tu. Habis dengan salam. Sebelum sembahyang biasa. Bila dah tunggu-tunggu dah. Oh, dia pun tak boleh. Dia pun kena ada acara-acara tertentu. Tahlil, sedekah Fatihah. Nak tanya mayat ni baik macam mana kah? Apa nak kata pada mayat ini? Baik kan? Ada lagi. Bentar nak sampai pintu luar tu, tiga kali tanya. Pakat dia jawab baik. Orang yang main entah mana main tempat singgah sembahyang pun baik. Dia pun tak kenal sebab dia mati tu. Itu dia. Maka dia kata apa? Semua kalau kemudian dia kata lepas dari sembahyang tadi kan? Dia berhenti tunggu sekejap ni lepas sembahyang, lepas habis bagi salam lah. Kana Rasulullah SAW yasna'u hakadha. Wa fi riwayatin, satu riwayat kata apa? Kabbar arba'an, dia takbir empat kali. Famakatha sa'atan. Kan? Dia tunggu sekejap. Hatta zonan tu, sehingga aku sangka dia tu yusayu kabbiru khamsan, dia nak takbir lagi sekali. Boleh cukup lima. Thumma sallama an yaminihi wa an shimalihi. Lepas Allahu Akbar takbir yang keempat tu kan? Dia ada doa yang dia baca tadi lah. Kalau hak kita tak hati baca dia kan? Nak baca Allah maafillah wa takbir yang keempat tu kan. Lepas tu dia pun bagi salam. Dia tengok itulah aku tengok Nabi SAW buat. Rupanya ada doa di antara yang doa yang last tu kan. Allahumma ighfir li hayyina wa kan. Allahumma jana, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu kan. Sampai habis tu. Suma kemudian dia memberi salam di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Falam mansarafa, bila dah selesai sembahyang, qulna lahu, kami tanya dia, kami kata dekat dia, mahaza, apa ni? Apa ni? Yang buat apa ni? Qala, dia kata, faqala inni la azidukum, aku tak tambah sikit pun kepada kamu semua, ala ma ra'aitu, atas apa yang pernah aku lihat Rasulullah SAW yasna'u buat. Au, ataupun syarawi, hakadha sana'a Rasulullah SAW, beginilah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Ha, gitu. Jadi mana pengajaran pada hadis, disyariatkan berdoa di antara takbir yang terakhir dan salam. Doa, ada doa. Yang pertama, yang keduanya kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum, dalam mencontohi sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, harus ni kita ni minta, tanya orang tu kalau kita rasa pelik. Kan kita tengok orang tu buat pelik, ustaz tu buat pelik, kita harus kita tanya dia untuk dia jelaskan kepada kita. Ha, gitu. Ada benda-benda yang kita tengok ustaz ni buat belik ya. Dia buat lain pada kita kan. Ha, jadi mana kita tanya dia lah. Mana tahu, "Oi, saya terlupa." Ha, mana kita terlupa. Dia sembahyang 3 rakaat Zuhur, ustaz ni musafir. Kan? Tiba-tiba Zuhur 3 rakaat. Dia bagi salam. "Eh, ustaz ni macam mana? Mazhab apa? Aduh, mazhab. Memang ada kot mazhab ni. Takkan ustaz buat 3 rakaat kot sembahyang Zuhur. Dia main musafir tempat kita." Jadi kalau kita tak tanya, kita tinggal itu, kita pun nanti musafir Zuhur 3 rakaat juga lah. Rupanya ustaz tu lupa. Dia ingat dia sembahyang 2, rupanya dia sembahyang 3. Jadi kita kena tanya. Kalau tengok benda pelik, sahabat-sahabat tanya Nabi SAW. Ha, gitu. Bertengok pelik kan. Kemudian habis bab tu, masuk babul isra' bil janazati. Bab percepatkan, maknanya menyelenggarakan jenazah tadi kan.
cepat selesaikan urusan jenazah. Jangan duk biar lama 2-3 hari. Kan? Ini khilaf dengan sunnah Nabi SAW. Biar sampai 3-4 hari. Tak kira lah, lepas berubat apa pun kan. Nah, gitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata apa? Asri'u bil janazati. Percepatkan pengkemian, apa nama, selesaikan jenazah tu. Fa in taku salihatan, kalau jenazah tu jenazah yang baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka sebaik-baik tempat kamu hantar dia. Ya, hantar cepat-cepat tempat yang baik, tunggu apa lagi? Macam kita lah, tak tahan lah nak pergi tempat yang baik ni kan. Oh, tunggu tiket ni pasal-pasal lambat, aku tak tahan nak pergi Mekah ni. Kan, tunggu 2 minggu. Delay pula tu lagi. Ya Allah, kan. Oh. Jadi maknanya cepat-cepat selesaikan. Kalau tempat baik, seronoklah dia. Tak sabar nak pergi tempat seronok ni kan. Tak sabar. Ah, gitu. Wa in takusi wa zalika, kalaulah selain daripada demikian tu, mana selain demikian tempat buruklah dua ya. Baik dan buruk ya. Maka syurga tu ya. Fa syarrun tad'unahu 'an riqabikum, maka seburuk-buruk sekeji-keji orang kamu ringankan kamu apa, ringankan bahu kamu daripada bebanan dia. Cepat-cepat sikit kan. Benda tak elok tak merut kat kita. Cepat-cepat kita turunkan dia, tumikan dia, biar dia dengan Tuhan dia. Jadi dianjurkan segera menyegerakan pengebumian jenazah, dan dianjurkan berjalan cepat ketika memikul jenazah, bukan jalan selangkah. Selangkah, selangkah macam askar tu kan. Selangkah berhenti, selangkah berhenti. Bila nak masuk dalam kubur? Ha, gitu. Kemudian juga dia makruhkan laju sangat. Sampai bawa-bawa tak tengok kandar saja, orang tak ada. Mana tahu. Laju sangat. Ataupun bawa kereta jenazah tu kan, mentang-mentang dia baru dapat lesen. Dia corner pergi corner, baik corner jenazah, lepas ke dinding sana, lepas ke dinding sana. Buka-buka tengok jenazah terungkai habis dah. Tali tu, tengok-tengok dia senyum kat dia. Pukul 1 pagi. Seorang-seorang nak bawa jenazah, nak pergi hantar, pergi mana? Belah Kuala Kangsar ke mana, ke hantar kan. Ini semua kerja tak sunnah, nak buat. Kerja khilaf dengan sunnah, Nabi marah. Hantar jenazah jauh-jauh ni daripada Bangladesh, hantar balik Merawang ni orang. Kan? Duduk sekali dengan tomato, dengan kentang dan sebagainya. Kan? Bawa balik jenazah tadi. Ah, kata bodoh kan? Ah, bodoh tu jahil lah maksudnya. Bodoh tu kasar sikit, jahil tu lembut. Bawa balik. Tanam lah Bangladesh juga apa? Benda tanah juga Bangla tu kan? Mana kalau dia kata kalau London tak bawa, ni Bangladesh. Kan? UK ke okey ke? Ini Bangladesh ni Allah kan. Ha, jadi tak mau balik lah. Kesian kat jenazah tu kan, buat balik. Sampai-sampai tengok biru lah desak tu kan. Jadi kita kena pesan kat anak kita kalau nak pergi Mekah, kena pesan. Kalau aku mati tak mana, tak tu tanam. Tak kira lah transit kat Dhaka ke. Ha, kan? Mana, India ke mana ke, Delhi ke mana ke. Tak tu tanam. Tak suruh buat balik kan. Habis tu kami tak boleh ziarah mak tiap kali hari raya. Kamu takkan nak beli tiket pun kan mampu mak. Nak beli tiket nak pergi Delhi tu. Kan? Oh, gitu. Jadi, tak mana. Doa je lah. Tapi kesian kan. Ni saya cakap ni benda ni berlaku. Ni berlaku. Kan? Berlaku sekali dengan kita lah. Kita jadi penat kan. Oh. Dah kita tak tahu bahasa Bangladesh. Baik. Dimakruhkanlah laju-laju tadi. Kemudian an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza wudi'atil janazatu, apabila diletakkan jenazah, disiapkan jenazah tadi, jenazah dia dipersiapkan. Dah mandi dah, kafan dah. Fahdamalaha ar-rijalu ala a'naqihim. Lalu orang laki-laki pun pikul jenazah tersebut. Fa in kanat salihatan, kalau jenazah tu jenazah yang salih, qalat qaddimuni qaddimuni, dia kata cepat bawa aku, cepat cepat, laju-laju sikit, dia kata gitu. Tak dengar ha, kalau kita dengar kau. Kalau dengar
Tapi Nabi nak doa dah tu. Nabi hampir-hampir doa tu. Eh, Nabi, kalaulah kita tak saling mengkebumikan. Okay. Wa in kana ghayra salihatin, kalau dah jenazah tu jenazah yang tak soleh. Dia kata apa kepada keluarga dia? Qalat li ahliha, ya wailaha, celakalah dia. Aina tadhhabuna biha? Hampa nak bawa jasad ni pergi mana ni? Habislah, dia kata. Yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan. Mendengar suaranya itu segala makhluk kecuali manusia. Nabi kata, walau sami'al insanu la sa'iqa, kalau manusia dengar pingsan. Takut pingsan. Tu pun dia boleh seronok lagi noh. Tu seronok dia isap rokok lagi apa semua sampai duk buat jenazah tu kan. Kalau duk dengar orang duk jerit tak rumah, aduh tolonglah oi kan. Rokok apa rokok pakai tak ada orang lah, tak ada orang. Sunyi. Tang tu orang mati kampung tu sunyi habis, pi buat kampung lain pula. Kan kalau kita ni boleh dengar orang mati kan. Saya ingat habislah kampung ni. Kampung habislah, orang tak ada lah kampung tu. Pasal rumah tu ada orang mati kan. Lagi duk dengar suara orang nak menjerit tu, pakai tak tanam lah. Jadi itu hikmahnya. Kemudian bab ta'jili qada'id dain 'anil mayyit, bab segera tunaikan hutang mayat ni. Wal mubadarati ila tajhizihi, dan bersegera melaksanakan, menyelesaikan, menyelenggarakan jenazah. Illa ayyamuta fuj'atan, kecuali dia mati terkejut. Fayutraku, tunggu dulu. Hatta yutayaqana mautuhu, sehingga kita pasti dia mati betul. Mana tahu kalau dia pingsan, jantung berhenti tergerak saat. Kan? Mana tahu dia tengok dia hidup lagi. Dia tak mati. Lepas tu dia balik rumah. Ada orang tak tahu dia cerita betul ke tak? Wallahualam lah, pernah berlaku ke apa kan? Tak tahu ni cerita mastika ke apa ke? Ini mastika ni riwayat palsu banyak. Tak ada dah kot mastika kan? Pasal kawan saya dia pencet lah. Dia tobat lah. Kawan saya pengarang tu, dia tobat lah. Tak tulis. Dia murung banyak. Murung seluruh je lah. Memang murung. Buku mastika tak ada kan? Rupanya dia mengaku lah kali aku tulis tu. Buku mastika tu cerita dia duk fikir, duk perah otak. Buat cerita nak bagi laku buku mastika. Macam-macam kan lukis dengan mak tu kan. Mata tu keluar, lidah tu jelik. Orang mati jadi kan. Kita pun beli buku tu kenapa? Nak cari keinsafan kononnya. Eh. Dia kata aku dapat hidayah dengan buku ni lah, buku mastika ni, dia kata. Mati terkejut. Jadi jangan terus ke bumi lah. Kan? Takut dia pingsan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Maknanya jiwa roh orang beriman tergantung dengan hutangnya sehingga diselesaikan dia daripadanya. Maksud mu'allaqah tergantung daripada apa? Daripada tempat yang mulia lah, daripada tempat yang baik. Dia tak boleh pergi ke tempat yang baik. Gitu. Kenapa? Kerana hutang dia tadi. Jadi hutang kena bayar. Kita pun niat nak bayar. Ustaz yang tadi tu, yang kata setiap benda dengar kecuali manusia kan. Benda tu termasuk benda yang ke makhluk lain yang hidup dengar. Manusia dan jin tak boleh dengar. Maksud makhluk mukallaf tak boleh dengar. Manusia dan jin tak dengar. Kalau jin dengar ke apakah beriman habis ya, dia apa pun. Jadi dua makhluk yang mukallaf ni. Makhluk yang mukallaf dua ya. Mana ada tiga tak ada. Lepas kata alien lah apa lah. UFO lah. Kalau ada benda tu jin lah buat tu. Kalau ada lah. Tapi makhluk dua ni jin dan manusia. Translation tu dapat kata benda tu. Kalau batu dengar, batu pokok dengar lah. Itu yang makhluk hidup je lah. Wallahu a'lam. Jadi Nabi kata kullu syai'. Kullu syai' illa al-insan. Apa saja. Mana yang boleh dengar, yang ada telinga dengar lah. Tapi kalau batu dah telinga boleh dengar. Kan? Jadi gitu. Maknanya kalau makhluk tu nisbah kepada Allah Ta'ala, kalau Allah nak daripada tu mendengar lah. Macam Allah perintahkan kepada bumi kan, dan langit. Allah perintahkan kepada makhluk kan. Jadi maknanya dia boleh dengar lah perintah Allah Ta'ala tadi. Gitu. Tapi yang mendengar ni, mendengar yang boleh meinsaf, boleh jadi takut. Ya, hikmah ilahiyah.
hikmah Allah Ta'ala tadi supaya apa? Maknanya kita tadi beriman kepada Allah Ta'ala, kita beriman macam tu. Kan? Jadi kalau semua orang dengar, tapi belum tu juga. Kalau jenis tak beriman, tak Allah Ta'ala tulis tak beriman, tak beriman juga. Dengar siksa kubur tu kan? Tapi tak ada lah. Yang dengar siksa kubur ni Nabi SAW lah. Yang dua orang kena siksa tu kan? Kita tak dengar lah. Kita tak tahu. Orang tu kena siksa ke? Orang tu dapat nikmat ke? Kita tak tahu. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Baik. Jadi kita segera tunaikan hutang. Kenapa? Hutang tadi memberi kesan kepada orang walaupun selepas dia mati. Beri kesan tak elok lah. Kesan tak? Tak baik. Jadi hidup tanpa hutang lega. Alhamdulillah. Tak ada hutang. Tapi kalau tak berhutang, susah je lah. Boleh berhutang lah. Berhutang harus dalam agama. Diharuskan. Kan? Cuma yang tak diharuskan tu berhutang dengan ahlung. Kan? Itu berhutang yang ada bunga-bunga riba tadi kan. Tak boleh. Wa'an Husain ibn Wahwah. Wa'an Husain ibn Wahwahin. Radiyallahu anhu. أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرضا طلحة بن البراء البراء dia sakit. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده نبي datang ziarah dia. فقال كان نبي kata apa? إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت. نبي kata aku nampak طلحة ni macam nak mati dah. كان nampak tipis harapan. Duk hap kan. Dia kata apa? Fa'adhinuni bihi. Kalau dia mati, Nabi kata beritahu kat aku. Fa'adhinuni, iklan, beritahu pada aku tentang kematian dia. Kalau dia mati lagi, wa'ajilu bihi, segerakan laksanakan jenazah dia, selenggarakan cepat-cepat. Fa'innahu la yambagi li jifati muslimin. Tidak harus, tidak layak bagi jifah ni, bangkai lah. Kan? Itu pun jasad muslim. Antuh basa, bahawa ditahan dia. Baina zahrani ahlihi, di antara keluarga dia. Tapi hadis ni daif. Daif. La hujjata fihi. Tak boleh dijadikan dia sebagai hujjah. Sanad dia lemah. Kerana apa? Kerana Azrah ataupun Urwah bin Sa'id Al-Ansari dan ayah dia ni majhul. Kedua-duanya adalah tak dikenali. Maka hadis ini tak ada, boleh tak jadi, tak jadikan sebagai hujah kerana dia lemah. Kemudian pula babul mau'izati 'inda al-qabri, bab tazkirah ataupun peringatan di sisi kubur. Di sisi kuburan. Talqin yang dia buat tu, talqin kan? Tapi talqin orang mati. Dia pernah ajak orang mati tu. Sebab kemarin tak ada ajak. Okay. Jadi kita ajak. Sebab apa dia tak pi masjid, tak dengar kuliah di masjid. Jadi kita ajak dia lah. Kesian kat dia. Tolong ajak dia. Sebab apa dia tak pi masjid, dengar ceramah. Jadi kita ceramah kat dia di sini. Dia pun duk ingat macam tu lah. Mereka ni duk berpendapat bahawa orang dalam kubur ni dengar boleh sembang dia. Yeah, tu pendapat dia pun. Yang nas datang sebaliknya. Ataupun mereka memahami nas satu nas saja yang Nabi bercakap dengan puak-puak musyrikin pada hari Badar tu kan. Dalam lubang tu, kulit tu. Nabi cakap dengan Abu Jahal, Nabi cakap dengan Umayyah bin Khalaf, Nabi cakap dengan puak-puak kepala-kepala musyrikin yang mati tu kan. Umat Rasulullah, Rasulullah cakap dengan orang yang mati dah kah? Tak ada hidup lah, tak dengar. Nabi kata mereka lagi dengar apa yang aku cakap daripada hang duduk sebelah ni, Nabi kata. Mereka ambil dalil tu lah. Kan? Bahawa orang mati sudah dengar apa kita bercakap. Ha gitu. Dia pun tak tahu hak tu mukjizat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak mengingkari kata Umar bahawa Rasulullah bercakap. Nabi tak kata yang kata tak betul Nabi tak kata gitu. Apa yang cakap ni tak betul Nabi tak kata gitu. Cuma Nabi kata depa ni lebih dengar apa yang aku cakap daripada hang sebelah ni. Maka maqal muslim. Jadi maknanya Nabi tidak mengingkari kata-kata Umar bahawa Rasulullah cakap dengan orang yang tidak ada roh. Yang tak boleh mendengar. Tak boleh dengar. Nabi tidak mengingkari kata-kata Umar bahawa orang mati tak boleh dengar. Maka itu mukjizat untuk Nabi SAW. Allah bagi ini Nabi dengar.
Dan Allah bagi mereka pun dengar juga. Tapi mereka tak boleh jawab. Sebagai apa? Sebagai menambah-nambah penyesalan dalam diri mereka. Nak balik tak boleh dah, mati dah. Ah, macam tu. Jadi, orang dalam kubur mana boleh dengar kita dah. Mereka dah tak ada labur, jadi tanah dah. Kan? Ah, gitu. Dah pergi ke alam barzakh dah. Jadi kita duduk sembang mereka, mereka tak dengar dah. Mereka nak cakap dengan kita, tak boleh dah. Oi, tolong hantar apa-apa sikit kat kami. Guna apa, pos laju ke, skynet ke apa ke. Kan? Tunggu orang skynet mati, baru hantar pergi. Ah, gitu. Baik. عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد بقيع الغرقد بقيع نمسا الغرقد ni pokok-pokok di situ tempat pokok-pokok hutan yang ada duri tu kan dululah jadi tandas kawasan orang qada hajat sebab dia tu hutan kan dulu-dululah lah ni tak ada ha lah ni cerah ha ada pokok-pokok yang duri-duri tu kan ha gitu bقيع الغرقد jadi Nabi SAW telah jadikan dia sebagai perkuburan lepas tu kan kuburan untuk kaum muslimin. Sampai hari ni kan? Cumanya perkuburan sahabat tu orang ni tak ganggulah. Sahabat tak ganggulah daripada bahagian kosong tu. Itu pun bukan selamanya mereka biar di situ. Lepas beberapa bulan, nanti mereka bawa keluar balik. Tulang-tulang tu kan, mereka pergi tanam tentang mana-mana lain. Kan? Lepas tu, masuk jenazah baru pula. Bila jenazah tu dah keput, semua tinggal tulang pula. Nanti ada orang mati kan? Gali pula. Ha, gitu. Kalau kau beberapa juta orang dah mati dah. Tanam di situ kan. Macam di Mekah lah, di Mekah. Arwah kawan saya cerita macam tu lah. Dia bawa orang pergi Mekah. Dia pun meninggal lah. Dia orang Mekah masa ada orang, ahli jemaah dia meninggal. Dia pun bawa ikut sekali lah pergi ke mana. Rupanya di bukit mana kan. Dia pun dah gali lubang kubur tu kan. Di dalam lubang tu, dia ada macam dia lahat, dia panggil lahat kan. Lepas tu ada dia ambil macam konkrit tu. Konkrit tu tutup situ. Nanti bila mayat tu dah keput apa semua dah, ambil tulang tu pergi tanam tanah lain. Jadi dia kata masuk tu bau, memang bau, tapi tempat tu panas yang amat sangat lah. Di bukit mana dia cerita lah. Dia pun arwah dah mati. Allahumma ghafir lahu. Fa'atana bila kami berada, kami menyelesaikan jenazah di Baqi' tu kan, kebumikan jenazah tu, fa'atana Rasulullah SAW faqa'ada, maka Rasulullah pun mari dan Rasulullah pun duduk. Waqa'adna hawlahu, dan kami pun duduklah di sekitar Nabi SAW, sekeliling Nabi. Wa ma'ahu mikhbaratun, dan bersama dengan Nabi SAW itu mikhbarah. Mikhbarah ni maksud dia tongkat kayu yang kepala dia bengkok macam tu. Tongkat kayu yang jadi gitu. Bengkok tu kan. Mikhdarah. Bersama dengan mikhsarah, bukan mikhdarah, mikhsarah. Kan? Mikhsarah. Sat mikhsarah. Fanakasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tunduk. Kan? Duduk diam, tunduk. Waja'ala yankutu bimikhsaratihi. Yankutu. Ni yankutu. Okay. Dia pun ketuk-ketuk dengan tongkat dia, bisa lah macam tu lah kita kan. Nabi SAW diam, sahabat pun diam. Nabi buat macam tu dengan tongkat dah. Thumma qala. Sampai Nabi buat begitu kan. Nabi kata apa? Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di kalangan kamu, Nabi kata, illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tak ada pun seorang di kalangan kamu melainkan telah ditulis tempat duduk dia dalam neraka dan tempat duduk dia dalam syurga. Kita ni dah tulis dah, Tuhan tulis dah dalam takdir Allah Ta'ala. Allah tulis dengan ilmu dia kan, dengan tulisan dia, dengan kehendak dia, lalu dia buat apa yang dia nak.
dia dah tulis lah. Orang ni ada neraka, orang ni ada syurga. Kalau sahabat ni, dia confused lah. Macam kita lah, confused, keliru kan. Faqalu, mereka pun tanya, ya Rasulullah, afala natakilu ala kitabina? Kalau macam tu boleh tak kami serah pada kitab yang tak harus sembahyang, suruh buat apa, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Tak suruh buat apa, serah pada kitab yang telah tertulis di sisi Allah, bahawa ketetapan tu telah pun ada. Syurga, neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nabi jawab apa? Nabi jawab, faqala i'malu. Nabi kata beramallah. I'malu. Beramallah kamu semua. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Setiap orang dimudahkan beramal untuk apa dia diciptakan. Kalau Allah ciptakan dia untuk syurga, Allah akan mudahkan dia dengan beramal amalan ahli syurga, amal ketaatan. Kan? Kalau Allah nak cipta dia untuk neraka, Allah akan mudahkan dia dengan amalan ahli neraka. Buatlah kerja-kerja jahat. Apa semua rasuahnya, zalimnya, menipunya. Apa lagi semua dia buat. Tapi kita tak boleh nak kata juga. Tak tahu juga. Mana tahu last minute. Dulu punya lah jahat. Kepala masam punya geng. Gangster. Kan? Tak ada orang yang dia tak pukul. Bukan takat orang. Kucing pun dia pukul, semua dia pukul. Tapi lah kali nak mati, tengok Allah Akbar. Terbalik. Dia kata kawan aku nak bertobat. Aku nak bertobat kan, hang tak tahu aku. Kan? Semua orang kampung kenal aku. Aku nak bertobat. Nak bertobat? Sungguh ni? Betul? Betul ni? Okey lah, macam ni lah. Hang tinggal kampung ni. Kampung ni geng hang ramai. Hang tak jadi tobat je lah kalau hang nak tobat. Hang baru nak pergi sembahyang, tak kira dia pun, oh lebay. Ya kan? Dia perli lah. Ya. Perli. Kawan tu baru 2 hari nak pergi masjid. Buh lah, lebay. Ataupun haji. Ya kan? Perli dah. Jadi maknanya tinggal kampung. Macam tu ke cara dia? Oh, aku nak pergi mana? Okey, hang pergi tempat, sekian tempat. Ya. Tapi dia pun okey lah. Memang nekat nak taubat. Ambil barang, buku-buku barang apa semua. Minta maaf mak pak dia. Nak hijrah. Pak lain je kerja. Kan? Start motor keluar-keluar kepala jalan. Trailer main. Boom. Kepala jatuh sebelah ni. Badan jatuh sebelah ni. InsyaAllah. Tak, kita tak tahu kan? Dengan niat yang dia betul-betul nak buat tadi. Wah. Hak jahat sangat tadi. Lepas tu pula hak lebay sangat pula kan? Hak lebay sangat sungguh ni kan. Oh, tak ada kebaikan melainkan dia buat semua. Dekat-dekat nak mati. Kan? Menipu orang. Kan? Kutip duit semua orang kampung nak pergi umrah. Tentu buat keluar mes sebiji. Sebiji kecil kan, sebuah. Kalau sebiji mes mainan tu. Harga RM35 buah lah kereta depan tu kan. Tentu menipu orang. Buat balik-balik rumah, tak ada sampai rumah lagi. Langgar dengan trailer, mati. Nipu lah. Tak baik tau. Kita tak tahu. Kita tak tahu macam mana. Ustaz ke siapa ke semua tak kira. Tak kira. Ha, gitu. Jadi, kan hadis yang kita dah baca tu kan. Orang yang beramal dengan amalan ahli syurga. Dekat dengan syurga dah. Tinggal sasta je nak masuk syurga. Sasta lah. Tiba-tiba, fayasbiquhu al-kitab. Kitab dia tulis ahli neraka. Maka dia beramal dengan amalan ahli neraka. Seorang ni pula jahat sangat-sangat lah ni, jahat sangat ni. Kat nak mati dengan sastar lagi. Maka fayasbiquhul kitab. Didahului oleh tulisan dia bahawa dia ahli syurga. Beramal dengan amalan ahli syurga. Ada sahabat Nabi radhiyallahu anhu tak pernah sujud. Tak pernah sujud sekali. Masuk Islam waktu perang, mati. Perang-perang mati. Tak pernah sujud ke Allah Ta'ala sekali pun. Buat macam mana? Kan? Jadi Allah dah tulis. Ikut kehendak dia. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah rabbul alamin. Kamu tidak menghendaki melainkan Allah sendiri yang menghendaki. Kehendak kita tak boleh lawan kehendak Tuhan. Tapi Allah bagi pilihan. Liman sya'a minkum falyastaqim.
Siapa yang nak, dia boleh jadi baik. Man syaa fal yu'min. Siapa nak, dia boleh beriman. Man syaa fal yakfur. Siapa nak, dia boleh jadi kafir. Pilihan di tangan masing-masing. Tapi itulah, kita nak buat apa, tak ada apa lah. Kita tak memiliki apa-apa, hatta diri kita sendiri. Maka minta kepada Allah Ta'ala yang memiliki segala-galanya. Jadi hadis muttafaqun alaih. Jadi pengajaran dia, apa nama, tazkirah di atas kuburan ni, maknanya mustahabbah, dianjurkan. Kerana waktu tu, waktu kira waktu terbaik, waktu keinsafan. Ya, sebab tu ialah kubur ni kan, tempat insaf, bukan tempat berseronok, bukan tempat berkelah. Oh, tengok kubur, tengok macam taman bunga ya, tulis pula di situ. Taman Al-Firdaus. Taman Abadi. Lah ni dia bertulis macam tu, kubur. Dia tak tulis lah, tanah perkuburan Islam. Tak tulis lah. Taman. Kat tempat saya, Taman Al-Firdaus. Amboi. Kan? Al-Firdaus tu apa benda? Apa kata tak tahu benda Al-Firdaus? Maksudnya orang ni semua ahli Firdaus lah. Ha, satu tu lah kat tu, Taman Abadi. Kan? Ha. Tulis lah, tempat kubur lah. Tak tulis pun orang tahu lah, tanah perkuburan kan. Jadi, kenapa? Kerana kita sendiri tak dapat melihat kepada jenazah, akan lembut hati kita tadi kan. Hati yang keras tadi akan jadi lembut. Bahawa kita pun akan pergi ke tempat macam ni juga. Kita tak tahu kita punya turn bila. Kan? Kita pergi hantar orang, nanti orang hantar kita pula. Kan? Hantar orang. Itulah dia. Hantar-menghantar ni berlaku. Kemudian harus duduk di kuburan, di sekeliling orang alim tadi, untuk mendengar tazkirah dia lah, dengan syarat tidak menyakiti mayat. Dengan duduk atas kubur dia bah. Duduk atas kubur tak boleh. Oh, sedap duduk ni. Sedap duduk kan, kan? Dia duduk atas kubur tu tak boleh. Nabi larang. Nah, kalau terbakar baju aku, kena kulit aku lebih aku, akan sukai daripada duduk di atas kubur tadi. Dia tak duduk atas kubur. Tidak boleh menyakiti. Hatta kalau masuk kawasan perkuburan, bukan boleh pakai kasut. Kasut selipar kena tangga kat pintu masuk tu. Siapa suruh? Nabi suruh. Tak sanut dalih lah. Ui, kaca banyak. Takkan di kubur ada kaca? Paku banyak ada. Awak tempat kubur ni tempat lepak paku lah. Tambah sebahagian kubur, tempat-tempat kubur ni kan, dia ada jalan, dia bubuh apa, konkret, simen tu kan, lorong tu kan, lagi lah tak apa, mana ada paku kayu duri dah. Macam bakiak kan ada jalan kan, ada jalan, orang perempuan tak boleh masuk kan, tak pergi masuk, ada jalan tu, tapi boleh tengok kot tu no, nampak kan, tengok macam berapa lalu. Tengok sebab lalu pergi. Nak buat apa? Bukan ada, bukan ada keberkatan apa? Keberkatan apa? Bukan ada apa? Nak doa-doa tak mana pun sampai. Kemudian dia kata, hadis ni isbat tentang takdir lah. Qadar. Qadar kan? Takdir. Bahawa amalan kita tidak akan menyalahi takdir. Apa yang kita buat tak keluar daripada ketentuan Tuhan. Begitu. Jadi maknanya semua itu ditulis di atas ilmu Allah Ta'ala. Kemudian Allah memudahkan sesiapa yang terdahulu dalam ilmunya, dan dia tuliskan dalam kitabnya bahawa orang termasuk daripada ahli syurga, supaya dia tu beramal dengan amalan ahli syurga. Begitu juga sebaliknya. Kemudian lagi hari ini tidak boleh kita berhujah dengan takdir untuk melakukan dosa. Pasal faham buat tu? Sudah takdir. Kan? Pasal faham merompak, dah takdir aku jadi perompak. Oh, pula tak boleh. Kenapa? Kerana seseorang hamba itu, dia tak tahu. Kan? Amalan dia apa yang dia nak buat sebelum benda tu berlaku. Kamu tak tahu kau nak buat apa lagi kan? Kamu tahu tak kamu nak buat apa lagi? Nak perasaan nak buat tu adalah selagi aku balik sampai rumah, aku nak ambil nasi, aku nak goreng. Baru berasa nak tak buat lagi. Balik-balik nasi tak ada rumah, nak goreng apa? Nampak dah? Jadi dia baru nak buat tu lain. Jadi kita tak tahu apa kita nak buat selagi.
Lepasnya kita tak tahu. Maka usahalah buat kebaikan, usahalah untuk buat kebaikan. Jadi bila dah berlaku perbuatan itu, maka zahirlah bagi kita apa yang tertulis dalam takdir itu. Bahawa hari ini kita mai ke sini lalu tol ikut lorong ketiga. Ha kan? Jadi maknanya takdir yang tertulis itu telah zahir. Sebab apa? Telah berlaku. Sat lagi nak mai kita tak tahu. Itu cerita takdir. Jadi kita ada pilihan lah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kita tak boleh kata kat dia, dia tengok dah dalam ilmu, dalam kitab dia, bahawa dia tu akan buat kebaikan, sebab tu dia buat kebaikan. Dah, tak boleh kata macam tu. Kita tak tahu. Sebab apa? Sebab kita ni tidak mengetahui perkara yang ghaib. Kemudian bab doa ke atas mayat selepas pengkebumiannya dan duduk di kuburnya sekejap untuk doakan baginya dan mohon keampunan ke atasnya dan bacaan qiraat ni, bacaan. Nah, ni habis qiraat ni lah maksud dia yang tak sabit dalam hadis. Baca tu kan al-qiraah tadi. Sebab al-imam An-Nawawi rahimahullah tabwib dia, pembuatan bab dia ni maknanya dipertikaikan lah. Sebab wal qiraah dan bacaan disandarkan kepada al-imam Asy-Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tak kata pun. Yang katanya pengikut-pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Nah gitu. Baik. An Amrin waqila dan dikatakan Abu Abdullah, waqila dan dikatakan Abu Layla. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu an Abi Amrin. Di mana dia punya kunyah dia kan? Abi Amar ataupun Abu Abdullah ataupun Abu Layla radhiyallahu anhu, katanya Uthman ni adalah Nabi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit. Nabi sallallahu bila selesai mayat, selesai mengkebumikan jenazah, waqafa alaihi Nabi, tunggu berdiri di situ. Berdiri tu, qala wa qala istaghfiru li akhikum, mohon ampun untuk saudara kamu, wasalu lahu at-tathbit, mintalah untuk dia at-tathbit, keteguhan. Ya Allah Taala berikan keteguhan pada dia. Fa'innahu al-ana yus'al, kerana sekarang dia sedang disoal. Sekarang dia disoal, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajaran daripada hadis ini, persaudaraan dalam iman, saudara seiman ni, manfaat dia bukan setakat hidup ya. Manfaat dia masa hidup dia bantu kita, tolong kita semua kan. Selepas mati pun ada manfaat juga, iaitu doa tadi. Doa. Maka Allah Ta'ala tadi memberi peluang kepada orang yang hidup untuk berdoakan orang yang mati. Hadis juga menjelaskan bid'ah talqin selepas ke bumi. Nabi tak buat talqin, tapi Nabi buat tazkirah, peringatan kepada orang yang masih hidup. Adapun tujuan talqin untuk orang mati, dia berkata pula, dia berkata kami bukan tekak untuk orang mati, ya, orang hidup pun dapat juga manfaat. Dua-dua dapat manfaat, lagi baik. Kan? Alhamdulillah. Kamu maknanya buat untuk orang hidup saja. Kami buat untuk orang hidup yang hidup dan mati. Kami dua, hampa satu. Kalau ha, dua satu. Ah, jawapan kot tu pula. Dia jawab tu. Hadis juga menjelaskan apa yang dihajati oleh orang mati, oleh seseorang selepas dia mati, iaitu doa daripada orang hidup supaya Allah tolong dia, Allah teguhkan dia. Kemudian hadis juga sebagai dalil cerita tentang soal apa lah, fitnah kubur dan soal pertanyaan dua malaikat. Barang siapa yang Allah tidak teguhkan dia, maka dia tidak akan dapat menjawab soalan. Soalan pendek tapi tak boleh jawab. Begitu. Kemudian wa an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala idza dafantumuni, kata Amr ibn al-As, bila kamu kebumikan aku, fa aqimu hawla qabri, tunggulah, berdirilah dekat kubur aku, qadra ma tunharu jazurun, sekadar sembelihan seekor unta. Lama mana kan unta tu disembelih, apa tunggu sat. Wa yuqassamu lahmuha, sekadar dibahagikan dagingnya,
hatta astanisa bikum, sehingga aku rasa tenteram dengan kamu semua. Wa a'lamu, dan aku tahu. Wa a'lama, dan aku tahu. Madza uraji'u bihi rusula rabbi, apa yang datang kepada aku, apa nama daripada utusan Tuhanku, iaitu dua malaikat yang nak tanya soalan tadi. Tunggu Ustaz, ada kata. Qala Asy-Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan dianjurkan, wa yustahabbu, dianjurkan, an yuqra'a 'indahu syai'un min al-Quran, bahawa dibaca sedikit sesuatu daripada Al-Quran. Kata Imam Nawawi, berkata Imam Syafi'i, dia silap. Wa in khatamu al-Quran, kalau depa khatam Quran 30 juzuk, 'indahu, di sisi mayat kubur tadi, kana hasanan, adalah baik. Qala Syafi'i, ini perkataan ni, hadzal qaul li ashabi Syafi'i. Perkataannya bukan kata Imam Syafi'i, perkataannya perkataan para sahabat Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak kata. Faqad qala al-musannif rahimahullah, musannif ni Al-Imam An-Nawawi kata apa dalam kitab Majmu', ada jilid yang kelima muka surat 294, kata Imam Nawawi, wattafaqa alaihi al-ashabu, maka telah ittifaklah perbuatan ini oleh para sahabat, jadi sahabat Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa qalu, dan mereka berkata, wa yustahabbu an yuqra'a 'indahu syai'un min al-Qur'an, dan dianjurkan membaca sedikit daripada Al-Qur'an. Wa in khatamu al-Qur'ana kana afdalu, kalau mereka khatam Quran 30 juzuk lebih afdal. Depa kata. Kemudian wa bihadza, dan kerana inilah, jelaslah, maksud di sini jelaslah bahawa penisbahan perkataan ini kepada Al-Imam Asy-Syafi'i fihi nazarun zahirun, ada pertikaian. Kena tengok, fihi nazar, maksudnya padanya ada pertikaian. Maksud kena tengok, kena perhati, perdebatan. Terutamanya bahawa mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahawa la yasilu ihda, tidak sampai ihda usawabiha, hadiah bacaan Al-Quran ilal mayyiti, kepada mayat. Kama qarrarahu Al-Hafiz Ibn Kathir, sebagaimana yang diakui oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah fi tafsir Al-Quran Al-Azim, dan tafsir Ibn Kathir. Inda qawlihi ta'ala, ketika firman Allah ta'ala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, tidak ada bagi manusia melainkan apa yang dia usahakan. Inilah dia yang benar, yang berada di atasnya oleh jamahir ahli al-ilm, oleh jumhur, majoriti para ulama. Sebagaimana telah dinakalkan oleh Az-Zubaydi dalam kitab Ithabus Sadatil Muttaqin, daripada Ibn Qattan. Maknanya, nisbah perkataan ini kepada Al-Imam Asy-Syafi'i ghaflatun, adalah ghaflah, kelalaian, kekeliruan, kesilapan. Waqa'a fiha al-musannifu rahimahullah, yang berlaku padanya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Buat macam mana? Dia tak maksud pun, kan? Bukan salah satu dua silap, biasalah para ulama kan nak cerita kata mereka tu manusia bukan maksum rahimahullah. Kemudian bab sadaqati anil mayyiti wa du'a lahu, bab sedekah untuk mayat dan doa untuknya. Sedekah untuk mayat ni bukan secara mutlak, kan? Bukan untuk saya boleh sedekahkan untuk haji, bukan maknanya gitu. Sedekah untuk mak ayah kita, tu yang khusus tentang tu, bukan secara umum, bukan secara mutlak. Berhenti di sinilah. Ustaz, jadi yang tadi penambahan tu memang dah tak sahihlah kan? Mm-hmm. Kita ambil yang itu hadis 2 tu dah, 947 tu jelah sama sahih. 947. Mana tadi? Yang hadis nombor 2 bab tu, itu saja sampai yang Muslim 121192. Sampai situ jelah kan? Mana ni? Yang hadis tadi tu, An Amr bin Al-As. Hadis tu kan riwayat Muslim. Yalah, jadi yang sahih sampai situ je, yang bawah. Yang qala Syafi'i tu kan? Yang qala Syafi'i tu tak. Qala Syafi'i tu bukan hadis tu, kata Imam Nawawi. Dia letak bawah hadis. Tak. Kita apa? Maknanya bukan. Itu bukan hadis. Itu qala Syafi'i, maksudnya kata Al-Imam An-Nawawi. Dia nak isbatkan bahawa anjuran baca Quran, macam dia perlu bala ni lah. Kan? Dia pun ambil qaul Imam An-Nawawi.
Lepas tu depa kata Imam Syafi'i, Imam depa kata apa, depa kata Nawawi kata, Syafi'i kata. Tapi An-Nawawi tu silap. Ya. Jadi An-Nawawi tu silap, mana bila depa telan hak Imam An-Nawawi, mana habis ya. Depa tak kunyah, depa telan terus. Depa kalau kunyah-kunyah ya ada paku-paku ah. Ada besi yang luah balik. Ya kan? Nah, mentelan, betelan nak buat nyunak dah. Tu cerita dia. Betul boleh buang jugaklah kalau telan pun kan. Bila dah tahu kita telan paku ni, kita pergi jumpa doktor lah. Kobek balik buang paku tu. Faham tak bahasa ni? Bahasa kias-kias ni kan? Biar tu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.